itu kita lihat kawan saya yang kerja di kebun. Katanya sih kerjanya driver tapi datang ke sini jadi tukang kebun. Oke, kita ikuti terus. Kampung-kampung Brunei. Jalan kampung. Nah, rumah-rumahnya. Di sini rata-rata katanya otomatis. Jadi kita gak perlu ribet kalau ditanjakan. Namanya siapa? Dedi ya? Dedi. Nah, di sini Tani katanya jadi driver. Di sini malah jadi tani. Gimana Mas perasaannya kerja di Brunei? Gue kecewa. Kecewa. Terus sudah mau pulang. Awalnya saya di sini driver. Driver. Nah, janjinya. Janjinya. Habis modal berapa? Modal 12 juta. 12 juta itu dari rumah apa dari rumah. Potongan? Dari rumah. Potongan. Di sini potongan? Di sini potongan. Jadi jumlah semuanya? Jumlah semuanya 24. Tuh kawan. 24 juta. Nah, itu di sini jadi tukang kebun. Jadi. Dan gaji di sini berapa Mas? 3,5. Bayangkan. Mendingan kita kerja ke Taiwan atau ke Jepang. Okay. Jangan maulah ke Brunei. Pesan-pesan buat yang mau kerja ke Brunei gimana Mas? Ya kalau mau kerja ke Brunei ya apa ya, cari inilah biar tahu dulu gitu, terus biar tahu kerjanya gimana, jangan jangan langsung percaya aja lah. Kebun yang kayak hutan belantara nih. Ini ya, bukan kebun, nama aslinya hutan. Hutan suruh dibersihin. Jadi kebun. Awal ngomongnya supir. Ya kerja keluar, gimana nasib kitanya juga sih. Gimana nasib kita masing-masing. Ada yang baik banyak. Ini kerja di bosnya ini orang Cina, ya Mas ya? Orang Cina, gimana masalah ibadah Mas? Ibadah, kadang saya tinggal, saya kadang ya nggak penuh lah ibadah. Maksudnya sama majikannya itu, sama bosnya diperbolehkan apa gimana? Apa kurang diperbolehkan? Kurang diperbolehkan. Waktu itu nggak sempat, waktu itu buru-buru. Oke. Katanya kerja di luar negeri itu enak, santai, menikmati dolar. Kerja dua rumah, gaji cuma 3,5. Bolak-balik kerjanya, bayangin kawan. Capek kerja, capek batin ya Mas ya. Mending kerja di Indonesia aja, kamu sendiri jualan. Iyalah, jualan bakso juga lebih santai. Inilah.